Selamat siang pemirsa. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap KPK terkait kasus yang melibatkan mantan Menteri Agama Surya Dharma Ali sudah dimulai. Namun Surya Dharma Ali tidak hadir dalam sidang tersebut. Sidang gugatan pra-peradilan terhadap KPK ini sudah dimulai sekitar pukul 10 pagi tadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum SDA Humphrey Jemat, kliennya tidak hadir untuk mempermudah proses persidangan. Meski demikian, tim kuasa hukum terus berkoordinasi dengan SDA untuk menyusun materi permohonan pra-peradilan terhadap KPK. Menurut Humphrey, SDA dalam tekanan psikologis sejak ditetapkan tersangka oleh KPK 9 bulan lalu. Agendanya apa ya? Agendanya. Berkas KPK.